So sekarang ni anak Ajaya macam mana nak letak kamera. Kita akan pergi kat sana. Kat sana dekat robot sana untuk set up kamera and stabilize apa semua. Sebab aku nak bagi dia ni gimbal ni. Aku beli. Aku beli dua sebab dia cakap. Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. So, untuk video, untuk vlog kali ni, aku nak buat content dengan aku punya girlfriend lagi. Which is aku akan ajar dia macam mana nak shoot guna gimbal. Kalau sebelum ni aku ajar dia shoot guna guna telefon kan, and aku sediakan gimbal untuk telefon. Tapi kali ni aku nak ajar dia shoot guna kamera, which is kamera aku sekarang ni. And bila guna kamera, kita kena guna stabilizer untuk memang spesifik untuk kamera lah, which is gimbal untuk kamera lah. Dia tak boleh guna gimbal phone yang macam hari tu tu. Yang hari tu tu memang untuk telefon je. Tapi yang ni untuk kamera, kita akan guna gimbal aku yang kat atas tu. This one, aku ada satu ninja gimbal, so aku akan guna yang ni lah. Kita akan sediakan gimbal dengan kamera ni yang tengah record sekarang ni. So jom kita try set up. Tak, aku takkan set up. Aku akan suruh dia set up semua, dan aku akan ajar daripada A sampai Z lah macam itu. Daripada macam mana nak set up gimbal, macam mana nak set up kamera. Setting dia maybe berbeza sikit sebab kamera dengan telefon setting dia beza. Tapi kalau dia tak pandai, kita ajar untuk shoot auto dulu semua. First kali kita ajar dia macam mana nak set up gimbal. Set up gimbal, macam mana nak calibrate gimbal, macam mana nak stabilizekan dia punya gimbal ni. So aku dah letak dalam ni balik, nak bagi dia set up daripada A sampai Z kan. So aku dah buka dah, aku letak dalam box balik. So dia akan keluar satu-satu, dia akan pasang satu-satu apa semua. Ya, jom kita tengok macam mana dia boleh pasang ke tak. Okay, welcome back. Sekarang ni gimbal dah ada kat tangan, and macam yang I janjikan semalam, nak ajar you untuk shoot guna kamera mirrorless dengan gimbal. So ni dia punya gimbal. You selalu tengok kan I shoot guna gimbal kan. Sekarang okay, you lah buka. You buka. Macam mana nak set up gimbal dulu. Masa ada duit dalam tu nak buka. Haa, macam carry case. Dia punya carry case lah. Buka sampai habis lagi. Belum you set up kamera, you kena set up gimbal dulu. Sebab gimbal ni umpama stand lah untuk dirikan kamera ni. So sekarang ni okay, semua benda kena keluarkan dulu. Okay, tu gimbal. Okay, nak keluar gimbal payah lah. Bang. Yo. Ha. So nak dirikan dia, dia ada stand. Kena adakan stand tu. Ambil stand tu, pasang je kat bawah tu. Screw je. Sini. Ketatkan dia. Pasang lah. Susah nak. Ha. Ha, pulah. Pulah. Kita pulah dia nak. Okay dah. Okay, lepas tu buka. Buka ni. Ha. Lepas tu dirikan dia. Okay, bateri. Oh, bateri dah ada. Keluarkan dia punya plate. Ha tu. Tu dia punya plate. Skru kena ada, ambil skru bawah tu. Ni. Ha itu hitam skru. Tu bukan skru. Pasang ikut bawah. Ikut bawah yang ke yang tengah tu. So nanti kita akan masuk kamera kat dalam ni, kat atas ni. Oh. Pam. Nanti dah letak kamera nanti, masukkan ikut sini. Ikut arrow ni, ada arrow kan. Arrow ni lepas tu kat sini dia ada arrow. So macam ni. Ah, maksudnya macam tu. Okay, tolak sampai habis. Sampai dia bunyi klik. Haa, macam tu. Haa, dia ada lock system ni kat sini. Kalau tekan ni, baru boleh keluarkan. Kamera rasa you dah tahu kot. I akan ajar you main auto dulu. Bila you dah tahu auto, baru kita try untuk manual. So, gimbal ni dia ada 3 axis. Axis tu maksudnya dia ada 3 motor. Tiga. Mana? Satu. Haa. Dua. Haa. Tiga. Tak. Yang tiga ni, yang bawah ni. Sebab dia boleh pusing. Haa, yang ni satu. Yang dua, yang ni. Tiga. Dua. Lepas tu yang ni tiga. So ada tiga axis. You buang balik bateri. Ha. Tekan apa? Ha. Apa? Ha. Tada. Okay, keluarkan balik. Keluarkan semua. Okay, so dia ada 4 bateri. Ingatkan bateri kecil. Mungkin besar. Besar. Dia bateri memang kat sini dia ada seiyu. Memang untuk gimbal ni. So pasang balik. Pasang macam biasa lah. Yang positif, positif. Yang negatif, negatif. Pasang bateri pun tak kerti. Oh, wow. Lepas tu? Ha. Ni. Ha dah. Dia screw balik. Okey, pulas ketatkan dia. Okey, dah ketat dah. Okey, I nak tengok you betul ke tak you pasang. Kalau dia hidup, maksudnya betul lah. Okey, betul. Dia hidup. Cik. So kita matikan balik. Oh, bahaya lah. Sebab tu kena letak kamera dulu kat atas tu. So sekarang ni I nak ajar you macam mana nak letak kamera. Kita akan pergi kat sana. Kat sana dekat robot sana. Untuk set up kamera and stabilize apa semua. Kenapa boleh jatuh? Kenapa boleh jatuh? Boleh tak? Cuba buka sekejap.
boleh ni. Ayah. Jatuh kat mana tadi? Sini. Oh ni. Ya Allah. Oi. Kena motor dia lah. Tak boleh bercabut habis. Marah ke? Taklah, saya tak ikut pula. Oh, eh, ni. Oh, ya. Dah lah, ni bulan dah disuruh. Ya, bulan dah disuruh lah. Sekejap. Beri baru lah. Dia nak beli baru mahal ni. Tak sepanjang pernah. Air guna tau tak? Tak pernah rosak pun ni. Oh, you marah. Kalau marah, tak ada hidup sebenarnya. Jom lah ambil. Dah naik. Ayah, you marah. Tak marah. Dah macam ni nak buat macam tu. Oh, you tak. Dah rekod lagi. Mima marah. Dia tak payah aku pegang gimbal dia nak tengok. Panggil pun buat tak tahu. Ayah, Mima marah. Aku geram. Aku selama aku guna tak pernah rosak tau. Sekarang ni sampai dah. Kau tengok Azim, dah jadi. Mana tadi? Ha ni ha. Semua nak jatuh lah. Teruk ni. Sampai jadi macam gitu. Ya Allah. Aku rasa motor dia rosak ke. Sebab memang tak boleh nak on langsung. Aku rasa kat sini rosak tau dia punya dalam ni. Sebab dalam ni dia ada. Salah lah. Bela kucing pun kucing. Aku rasa benda ni rosak. Tapi aku tengok macam tak ada apa-apa pun. Sebab dia calar kat sini. Bela kucing kan? Bela kucing tak pernah jadi macam ni tau. Tapi nanti aku nak marah hanti gang. Ya, perempuan kan? Marah hanti gang melenting. Nak dia juga yang betul. Rasa sekarang ni masalahnya. Esok 5 bulan ni aku ada job tau. So, nak aku nak shoot? Dah. Sebab dia aku nak kena sewa ataupun aku nak pinjam dengan kawan aku. So hari ni aku ada kat rumah Iman. Kan aku bagi jatuh dia punya gimbal. Lepas tu aku check dia 2 hari dia tak balas tau. Bukan tak balas, macam balas patah-patah. Tak macam Iman aku kenal lah. Yelah sebab aku bawa jatuh dia punya gimbal kot. Dah lah diguna gimbal tu lama. Aku suruh dia datang ambil aku, dia tak nak. Dia cakap busy lah apalah. Aku suruh dia turun lah. Aku cakap macam ada something nak cakap. Nanti kalau aku tak cakap macam tu, dia tak nak turun lah. Sebab aku nak bagi dia ni gimbal ni. Aku beli. Serius dia aku beli. Aku beli 2 sebab dia cakap kat kedai tu dia cakap yang ni bagus. Mana bagus? Yang ni bagus. Yang ni pun bagus. Pasal aku tak tahulah Iman suka yang mana. Sebab dia kan ni yang Ziyun punya. Sebab dia kan suka yang Ziyun, selalu promote yang Ziyun punya. So aku dah suruh Iman turun. Dia cakap down the way. So aku suruh kamera kat sini. Korang tengok je lah macam mana. Okay, doakan yang terbaik. Minta-minta dia suka. Kalau gimbal baru 2. Ay, habis tu. Nampak sangat perih. Ha? Nampak sangat perih ni. Ya, betul. Kenapa nombor 2? Ay, korek. Ni mesti prank, ni mesti tipu. Ay, korek tabung tau. Ni mesti tipu. Mana ada?
Habis tak kena berdua buat benda dua. Yelah, ya kan. Tapi aku beli duit tak suka. Aku belilah dua-dua. Yes, tak. Haa, tak asal beli yang set ni mahal banyak ni. Tak, ni. Tak ada siapa pergi kedai dia. Dia cakap dua-dua bagus. Aku belilah dua-dua. Tak masalah ni benda ni semua nak buat apa. Tak masalah. Impor je lah. I bela. Lepas tu dia orang bagi tu ambil lah. Tak tahu. Dah yang marah I. Lepas tu sampai dua ke ni? Kena bagi free. Ha? Kena bagi free. Kenapa nak bagi free? Habis tu baru dapat duit banyak. Lah, tak tahu dia. Saya kan anak Datuk. Bang. Tu gimana? Kenapa dia letak di situ? Ha? Kenapa letak di situ? Alah, surprise lah. Surprise. Buat video. Kenapa tak letak di situ kan? Saya sangat lah. Thank you. Guys. Actually ni prank je. Nadia, Nadia. Actually kita orang prank je guys. Actually gimbal aku memang rosak. Dah lama dah gimbal aku rosak. Lepas tu aku dapat satu dapat sponsor daripada Pixel Distribution yang review-review yang sebelum ni aku buat kebanyakannya daripada Pixel Distribution lah. So dia ada bagi satu lagi gimbal aku sebab aku ada bagi tahu dia yang gimbal aku dah rosak. Sebelum bukan rosak sebab kita orang prank dalam video ni dah lama dah. So dia ada bagi aku WBS ni. So ni bukan dia tak beli pun. Actually Malaysia tak beli pun. Ni just kita orang punya planning untuk prank kan korang semua. So actually gimbal aku tu yang jatuh hari tu memang rosak. Memang sebelum jatuh tu dia memang rosak dah. Dah sebulan, dua bulan dah rosak. Kalau korang perasan masa aku shoot dengan Dennis hari tu dah rosak kan. Time tu lah first time rosak and memang dia tak boleh nak function. So aku dapat idea macam dah halang-halang macam dapat banyak gimbal ni kan. Macam mana kalau apa kata kalau aku buat prank dekat korang semua. So inilah dia punya prank. Tadi pakai baju lain sangkut pakai dua lapis eh. Sebab aku cakap nak buat prank. Lepas tu aku naik atas jap tukar baju semua. Nak jadikan prank ni menjadi. So untuk bagi nampak lagi real, aku akan post satu story yang aku tulis kat sini. Tak rosakkan buat bodoh je, turn off orang perangai macam ni, serius. So mesti korang tertanya barang apa yang dah rosak kan. So yang ni orang cakap as a hint lah dekat korang. So nanti mesti orang akan tengok yang benda ni actually adalah prank. So lesson dia apa yang kau tengok dalam video kan, jangan mudah percaya, jangan cepat percaya kan. Sebab dalam video ni kita boleh berlakon lah, tak ada benda yang betul. Semua orang cakap boleh atur balik, boleh susul, boleh atur, boleh. Tak boleh nak tahu benda tu betul ke tak. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for staying on our video sampai hujung video and see you in the next video. And thank you so much to Pixel Distribution sebab dah bagi hadiahkan lagi satu gimbal ni kat aku sebab gimbal aku dah rosak. So guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Behind the scene, lakonan kita. Letak gimbal kat sini. Lepas tu, saya panggil you, tarik ni je. And automatic gimbal akan jatuh. Hidup. Okay, buang bateri. Okay, bateri tak pakai eh. Tak boleh. So, tak ikut lah.